Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bermain Minecraft lagi. Oke, jadi pada video kali ini saya akan bermain map horror berjudul Slendrina The School. Saya udah berapa kali ya? Kayaknya udah 4 kali bermain map Minecraft yang bertemakan Slendrina. Dan ini map keempatnya, ya The School, Slendrina The School. Oke, ini suaranya nggak kebesaran kah? Oke, di sini ada kreator. Banyak ya. Roughly Gaming, Nandi Gaming, Key and Fuse, oke. Saya mau kembali gimana, back. Ada apa lagi? Kreator udah, Slendrina The School, oke, buatan Indonesia ya. Oke. Ini ketiga map ini saya udah pernah mainin teman-teman. Kalian bisa cek videonya di playlist saya. Oke. Ada play rules dan help. Help apaan? Oke, cuman itu doang. Rules. Oke, brightness 10, VOV 60, game adventure, no cheat, thanks. Oke, udah semuanya. Jadi ya, kita mulai aja kalau gitu. Let's go. Slendrina The School. Ini disuruh cari buku lagi kah? Kayak Slendrina The Cellar? Atau ada story-nya kayak Slendrina The Forest? Oke. Saya nggak tahu harus ngapain. Saya udah sering mainin game Slendrina ya dari kecil. Semoga saya nggak kena jump scare di sini. Oke, saya lupa Slendrina The School itu disuruh apa ya? Cari buku kah? Oh my god. Baru mulai. Oke, ini ke kunci. Ruangan kanan lagi. Kita turun ya habis ini, kalau di sini masih nggak ada apa-apa kita turun dulu. Oke, di depan sini nggak ada chest kan? Oke, nggak ada chest. Pintu ini kebuka dua-dua. Oke. Oh, ini luas, ini kok luas. Oke, ada chest. Ini apa nih di bawah? Kita bisa ambil kah? Oh, hilang. Oh, ada kunci. Ada kunci satu. Oke, di mana tuh suaranya? Fuse. Maksudnya ini fuse apaan? Tadi di sini nggak ada apa-apa ya? Oke. Kita ke sana. Apakah kuncinya bisa dipakai ke pintu yang ditutup di sini? Oke, bisa bisa bisa. Oke, ada kunci maybe lagi. Kosong. Oh, ini fuse itu ya. Oke, saya nggak lewatin kah? Siapa tahu saya lewatin sesuatu di dalam ruangan ini. Oke, aman. Oke, kita keluar lagi. Saya takut saya lewatin sesuatu kah? Oke lah, kita nggak usah cek dulu sini. Kalau kurang, kita cek ulang ya semua ruangan. Oke, kita ke bawah, ke basement. Kekunci. Berarti kita ke atas kalau gitu ya. Oke, di atas ada apa? Oke, ruangan sini dulu. Kamar mandi. Oh, ada kunci, ada kunci. Oke, ada fuse kah? Oh, ada fuse teman-teman. Saya nggak tahu gunanya apa, kita ambilin aja semuanya. Oke, di sini ruangan apa? Oke, gede juga, ada fuse. Oke. Saya harus cek ini kah barel, kayaknya enggak deh ya. Kita cek chest aja. Di sini ada apa? Oke, luas banget ini. Ini jendela rusak kah? Oke. Ada fuse. Itu suara apa? Di sini nggak ada fuse ya. Oke, nggak ada fuse di sini. Kita naik lagi kalau begitu. Saya udah cek ruangan sana kah? Oh, belum, belum, belum. Oke, pintu ini nggak bisa kebuka. Pakai kunci ini bisa. Oke, ada fuse. Oh, ada boneka. Teddy. Gunanya apa ada?
kosong, kosong, kosong. Oke, kita dapat view sama Teddy. Oh my god. Oke. Di sini ada apa? Gak ada apa-apa ya. Aman, aman, aman. Ada kunci, oh, ada kunci. Oke. Dapat fuse lagi, 7. Oke, di sini ada apa? Kunci maybe. Oke, kosong. Cuman ada fuse di ruangan ini. Lihat sekeliling, oke, ini. Ayolah, ada fuse. Oke, enggak ada. Berarti kita naik lagi. Oke, saya udah lapar aja. Oke. Ada Slenderin ada di situ. Apa nih? Lah, saya harus ngapain sini? Saya butuh berapa views? Oke, di sini kita cek semua kalau gitu. Apa yang saya lewatin di sini dalam sini? Gak ada apa-apa ya? Oke, terus ini ruangan yang gede. Kita cek semua temboknya. Oh, saya dapat kunci. Nah, oh gelap berarti ya teman-teman. Gara-gara gelap, saya tidak bisa lihat ada di tembok ternyata. Oke, berarti kita bisa ke ruangan paling bawah sekarang. Kita ke ruangan lantai paling bawah. Oke. Let's go. Buka. Oke. Di sini ada apa? 8 fuse. Oh, ini dia yang terakhir. Oke, udah bisa? Oke, nice, udah nyala. Oke, pintu udah kebuka. Ada kunci lagi di sini. Oke, berarti pintu yang kebuka mungkin pintu yang paling atas. Kita cek lagi ruangan yang paling atas. Let's go, let's go. Ayolah. Oke, udah kebuka, guys. Oke, udah kebuka. Oh, ada pintu di situ. Something. Saya harus taruh sesuatu di sini, boneka maybe. Oh, boneka. Oke, kita dapat ini. Foto. Keluar lewat sini kah? Ini lukisan kah? Ini apaan teman-teman? Pintu atau lukisan nih? Oh, lukisan, ya elah. Sorry, berarti kita bisa keluar ke pintu paling bawah. Kita dapat apa ini? Dapat foto. Bonekanya kita tukar dengan foto. Ayo, ayo, kita kabur. Bisa keluar? Oke. Apa yang terjadi? Oh. Halo, Slenderina. Oh, dia hilang. What? Oh, kita dibiarkan kabur oleh Slenderinanya. Karena kita kasih foto dia kah, maybe? Oke, okay, the end. Oke, okay, di sini ada apa? Comment block. Oke, udah ya. Halo Slenderina, kamu jadi thumbnail ya. Sabar, cekrek. Oke. Okay. Kita lihat comment blocknya. Oke, okay, udah ya. Oke, teman-teman, jadi itu dari gameplay Slenderina The School. Jadi ya, kita berhasil kabur dari sekolahnya. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment dan subscribe. Bye bye.